Ya. Oke, nah, kawal kita. Nah, dia daripada tong tu dia akan keluar sikit-sikit macam tu. Nah, letak je lah sini. Dan dia terus menyiram. So, kita kontrol dekat sini. Nah, inilah sistem yang dibuat di kebun dan begitulah seterusnya pokok-pokok yang lain. Alhamdulillah, selesai satu bab. Okey, assalamualaikum. Salam pertanian. Dalam perkebunan pagi ni saya nak buat ni . Nak sambung ni. Ni nak buat piping untuk pokok ni. Jadi kita perlukan ni lah. Dan ni apa yang perlu dibuat ialah ni dulu. Okey. Benda ni . Tunjuk dengan wajib. Yang ni kita potong kemudian. Okey. So saya guna wajib ni. Oh, dah tinggal sikit dah. Untuk dua ni saja. Kaedah sama macam yang sebelum-sebelum ni. Kita ambil longkang dia dulu . Ambil longkang dia dulu. Dan lilit mengikut arah pusingan jam. Ini untuk dimasukkan dalam vas ni . Yang mengawal kelajuan air. Air ni tak laju mana pun. Ada daripada tangki kecil ke, tangki biru sana tu. Okey. Apa yang penting ialah air tu keluar dan ada pengaliran air untuk penyiraman pokok. Pokok ni kita kena pastikan dia cukup air . Tak cukup air kesian tadi. Okey, agak dah sudah. Tarik saja. Dan putar pun lawan jam. So bila kita ikut lawan jam, jadi kita mengetatkan lilitan. Kalau kita lilit je ni, kita sini kita melonggarkan balik lah. Okey. Saya tak pakai spanar. Saya guna tangan saja. Okey. Sebab pengalaman yang lepas menggunakan spanar telah menyebabkan benda ni patah. Dia tak tahan. Jadi memadai dengan kekuatan tangan je lah. Takkan mana boleh. Kalau apa, dia longgar nanti kita ketatkan semula lah. Itu je lah. Dari masa ke semasa lah. Okay, satu bahagian dah selesai. Yang ni sana cuma. Yang ni ni yang mengawal air. Ni lah. Okay. Untuk penyiraman. Saya nak pastikan dia dapat air yang cukup lah. So mungkin pakai panjang ni kot. Ataupun sini. Okay, dari satu. Yang kedua pula. Pagi ni masih awal. Belum panas lagi tuan-tuan. Kalau dah panas saya tak buat dah ni. Duduk tengah panas berjemur. So, saya ambil ruang ni datang awal. Buat ni dulu. Yang lain tu saya siram pokok. Siram pokok. Siram pokok buka paip je. Tak susah. Kita tengok monitor je. Kan. Okay, dah sudah lilit. Kita
Cuaca sekarang makin panas eh. Tapi tak apalah. Panas macam mana pun kita kena teruskan kerja kita. Pokok kena dapat air yang cukup. Kita kena buat sesuatu. Tak boleh biarkan macam tu je. Okey, tarik lagi kita sikit. Agak-agak dah start. Okey dah kot. Tu yang ni pula. Ni masuk sini. Nah, sekuat yang boleh. Mengikut keupayaan tangan je lah. Panah takut dia patah. Dulu tak pakai sepanah. Tak apa kalau dia longgar, saya ketat balik. Dia akan loose juga. Lama-lama dia akan loose. Tak ada benda yang kekal selamanya kan. Dan benda ni pun akan reput. Kita kena tukarlah itu je. Mungkin ambil masa sampai setahun lah. Kan? Okey, harga lebih kurang RM5. Kalau dapat pakai 6 bulan ke, okey lah tu kan. Kita kena kerja lebih sikit lah tu je. Okey, rasanya cukup dah tu. Okey. Dah. Sekarang. Ini kita nak buka. Ini saya kena buat satu potong yang pendek untuk sini ya. Ini potong pendek untuk dia. Gila lah. Patut beli ada kepala nak sekali boleh ke? Tak boleh. Kalau ada kepala ni boleh masuk dalam ni. Haa, kan senang. Tak apalah, dah beli kita gohek je apa yang ada. InsyaAllah. Sekarang kita buat ni pula. Potong. Okey. Okey. Dah potong. Saya ratakan. Bahagian yang berbulu-bulu ni kan. Okey. Kita ratakanlah sikit. Okey, sudah. Yang penting dia ni permukaan ni flat eh, flat. Rata. Jangan dia sengit sini. Sini lah kita kena pastikan dia dalam permukaan yang rata. Okey, selesai. Tuan-tuan, mula-mula dulu saya rasa susah nak buat benda ni. Saya pun tak faham. Saya upah orang buat. Tapi bila upah orang, orang mak nanya saya, benda buat simple sini pun. Kan? Dia charge kita yang bukan-bukan lah. Tapi tak apalah. Yang dah lepas tu lepas lah. Maksudnya yang ni kita jagalah. Untuk penyambungan ni, ni pengalaman saya. Yang ni paling penting. Gelang ni mesti ngam. Tutup dia. Ha, kalau tak ngam, jawabnya terkeluarlah air. Dan kita masukkan aparatnya dan sekat. Sekat yang boleh. Yang ni boleh pakai sepanah. Tapi tak bawa pula sepanah. Saya memang tak ada berniat pakai sepanah pun sebenarnya. Jadi ni lah dia. Pakai tangan lah. Okay. Selesai. Sebelah lagi. Ha, senang je eh. Yang tak pandai jangan terus-terus nak pergi upah orang. Cuba buat sendiri dulu. Tanyalah yang kedai tu macam mana cara dia. Yang kedai hardware yang jual ni, dia boleh tunjuk ajar sikit.
Saya dulu macam tu lah. Mula-mula tengok orang, kira upah lah orang. Lupa orang kita kena sembelih, kan? Tapi tak apalah, dah ada dah 3-4 kali benda, dah 3-4 kali saya pasang ni. Lama saya pun dah faham dah, tak ada masalah. Terimalah seadanya, eh. Okey. Ni cabut kan. Buka dulu. Okey. Satu ke kiri, satu ke kanan. Okey, rasa ni ketat dah tu. Tak apa. Okey. Sekarang ni saya nak pasang sini. Masuk sini. Ke sana. Berapakah jarak kita perlukan? Ini kita tak, dari segi teori ni tak bagus lah. Tembak terbuka pangkal dia kan. Kita letak tepi je. Tepi sikit. Sekejap kan dia mereput ke akar dia, tak tahulah. Pish ke tak apa, tak ada masalah. Okey, potong. Ini untuk bahagian atas. Dah lama tak guna gergaji ni. Bergarak. Okey. Yang ni untuk tengah. Okey, tugas saya yang seterusnya ialah pastikan permukaan dia rata, flat, dia cukup. Tadi pakai pisau tak apa-apa, cun. Kerana aku pakai gunting je. Ha, gunting dia tajam. Tak boleh. Gunakan pisau juga. Tak apa. Boleh je lah. Tak ada hal. Ini macam sengit sikit ya. So lebih tu kita potong lah. Lebih rata. Haa, baru dia sengit sikit. Saya ratakan bahagian yang dipotong kan. Dia sangat. So kita ambil, bagi dia rata. So, kita nak masukkan dia dalam pipe. Okey, siap. Yang ini duduk di sini. Okey. Oh, kita buat yang pendek dulu lah, senang. Ni, selalu kita buka pipe sini kan. Ni kunci. Kita buka pipe sini. Mana dia? Macam ni. Ketatnya. Oh, sini. Ni tutup pipe. Yang ni buka.
tu tutup sini. Maknanya macam ni lah. Okey. Yang inilah pendek. Okey, tak apa, kita buat. Tak apa, mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Okey, dah siap. Ni eh. Tu air saya siram pakai tong air pagi tadi. Jadi mari kita tengok ni sistem dia lah. Daripada tangki. Pagi ni tangki belum ada air lagi. Okey. Tangki ni belum masuk air lagi. Belum lagi. Kosong. Kosong. Tunggu dia penuh. Kalau ikutkan sistem yang saya buat ni, dia akan penuhkan 3 tong biru dulu. Dia ni tong yang keempat dan yang tong kelima tak akhir sekali. Tak akhir sekali ujung sana. Ini tong yang keempat. Dia akan masuk air. Yang pertama, tong yang bawah ni. Yang sini. Situ. Lepas tu yang kedua di sana. Ketiga, sini keempat. Ada satu lagi ujung sana, tong yang kelima. So, 5 tong drum. Warna biru ni. Lepas tu, yang ni sekarang saya tutup lah. Okay, tutup. Tujuan, mengawal air ni. Supaya dia tidak... Tak sempat nak penuh, dia dah keluar. Bagi dia penuh. Dah penuh baru saya buka, barulah air dia keluar. Dan dia akan terus. Dan dia akan terus menitik lah. Dari masa ke semasa bila berkurangan air. Barulah tekanan tu akan lebih cantik lah. Kalau air sikit dia dah keluar, tekanan dia tak kuat. Okey, selesai untuk hari ini. Alhamdulillah. Baru saja habis. Dan cuaca masih lagi mendung. Okey, air ni dah penuh. Belum 100% penuh lagi lah ya. Kan kita dah boleh buka ni. Buka. Okey. Saya hanya monitor sini. Untuk penyiraman. Jadi. Kita dah boleh buka lah ni. Kalau kita buka air ni memancut ada air. Tu. Tengok air keluar. Tu dah keluar. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita tak nak dia keluar macam ni. Kita nak kontrol dia keluar dalam bentuk. Sikit lah. Sikit-sikit. Okey, kawal lagi kah. Dia daripada tong tu dia akan keluar sikit-sikit macam tu. Letak je lah sini. Dan dia terus menyiram. So, kita kontrol dekat sini. Inilah sistem yang dibuat di kebun dan begitulah seterusnya pokok-pokok yang lain. Alhamdulillah, selesai satu bab.